warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Said Kusuma di Padepokan Sumana Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membaca apa yang akan terjadi di 2020 berdasarkan sumber kitab kuno. Sebelumnya saya sempat coba menerawang, memprediksi tentang apa saja yang akan terjadi di 2020 dalam skala dengan metode atau cara penerawangan lewat informasi gaib yang saya terima lewat ilafat dan informasi yang saya terima dari bangsa jin. Nah, saya mendapatkan informasi tersebut dari bangsa jin, bukan bangsa jin mereka cari informasi dari langit, bukan. Tapi saya mencari informasi daripada bangsa jin laut, mereka yang tinggal di laut. Nah, otomatis saat mereka tinggal di laut, mereka tahu pergerakan terjadi di dalam laut itu seperti apa. Kemudian saya mencoba komunikasi juga dengan bangsa jin yang tinggal di gunung. Namanya, bukan di gunung, di bumi. Namanya bangsa jin golongan Maimun Turobi. Mereka yang tinggal di gunung-gunung, apa, di dalam tanah, di dalam bumi. Nah, saya berbicara kepada mereka, saya mencari tahu informasi dari mereka, dan mereka mengatakan bahwasanya lempengan bumi begini, begitu. Lempengan bumi mulai bergerak. Kemudian ada lagi informasi yang saya terima dari bangsa jin di Israel. Ada yang bilang katanya Israel membuat rencana begini dan begitu. Oleh karena itu dari informasi-informasi tersebut, saya semuanya menyimpulkan menjadi satu hal. Nah, maka kesimpulan tersebut semuanya saya buat dalam satu video. Nah, jadi video yang kemarin tayang tentang prediksi dan ramalan 2020 itu murni mayoritasnya adalah penerawangan saya secara gaib ditambah informasi-informasi yang saya dapat dari bangsa jin itu. Nah, kemudian apakah ramalan ini salah? Ramalan bisa menjadi salah jika mereka yang memberikan informasi adalah bangsa jin kafir yang mendapatkan informasi langsung dari langit. Itu yang tidak diperbolehkan karena bangsa jin tersebut mendapatkan informasi-informasi dari langit. Nah, sekarang langit sudah ditutup. Bukan berarti tidak ada bangsa jin yang bisa meramal masa depan. Ada. Memang pintu langit sudah ditutup. Bangsa jin tidak bisa mengambil informasi dari langit. Tapi ada bangsa jin yang sudah menghafal informasi yang mereka dapat dari langit. Oleh karena itu banyak peramal-peramal akurat yang bekerja sama dengan jin. Karena kenapa? Karena mereka mengambil informasi dari langit. Itu. Lalu ramalan sendiri tidak mutlak semuanya haram. Tidak mutlak semuanya tidak boleh. Tergantung. Ada yang konteksnya hanya prediksi, seperti halnya BMKG, seperti halnya lapan. BMKG meneliti di bawah perut bumi ada pergerakan ini dan itu, sehingga BMKG memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia bahwa tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gempa di wilayah ini dan itu. Begitupun bangsa jin, mereka hanya memberikan informasi. Ini lempengan bumi mulai bergerak, kayaknya tahun depan bakal begini deh. Kayaknya beberapa bulan lagi bakal begini deh. Kayaknya dalam waktu dekat bakal begini deh. Itu informasi. Sifatnya tidak mutlak benar. Jadi informasi tersebut adalah hasil observasi daripada bangsa jin. Nah, observasi tersebut disampaikan kepada kita, kepada saya, dan saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Nah, jadi informasi-informasi yang saya terima dari bangsa jin itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kenapa? Karena informasi-informasi tersebut hanya terbatas pada konteks observasi. Bangsa jin mereka ini datang ke tinggal di dalam tanah. Mereka tahu pergerakan dalam tanah seperti apa, mereka menginformasikan kepada saya. Kenapa mereka menginformasikan akan ada gempa? Karena mereka merasakan dan mengetahui di dalam bumi ada pergerakan. Untuk gempanya tanggal berapa, berapa lama lagi, berapa guncangannya, itu mereka tidak ketahui. Karena mereka juga sama makhluk. Mereka hanya menginformasikan kepada saya bahwasanya bumi sudah mulai bergerak. Itu saja, bumi sudah mulai bergerak, lempengnya sudah mulai bergeser, itu saja informasinya, tidak lebih. Nah, di situ saya sampaikan kepada teman-teman semua akan ada begini dan begitu, tapi tidak mutlak, bisa jadi salah gitu. Dan setelah penerawangan atau prediksi-prediksi mengenai tahun 2020 tadi saya bikinkan video. Nah, ada beberapa teman-teman, rekan-rekan semua yang ingin saya buatkan video atau lebih tepatnya request agar saya membuat video prediksi tahun 2020 berdasarkan sumber kitab kuno seperti halnya pada tahun 2019. 2019 ada beberapa prediksi yang saya ambil dari kitab kuno dan ternyata memang 90% prediksi tersebut betul. Ada seperti belalang, akan ada gempa bumi banyak dan lain sebagainya, itu banyak yang terbukti. Dan sekarang tahun ini
saya akan coba memprediksi itu lagi, tapi bukan dengan penerawangan seperti halnya di video pertama. Kali ini saya coba memprediksi dengan sumber kitab kuno seperti halnya tahun 2020. Sumber kitabnya tidak akan saya jelaskan, dari kitab apa, halaman berapa tidak akan saya jelaskan. Karena apa? Karena banyak mafia-mafia kitab, ahli-ahli hikmah gadungan, mereka begitu mengetahui sumber kitabnya apa, mereka mencari kitab tersebut dalam format PDF. Dan mereka menerjemahkan, menjual kitab-kitab tersebut seakan-akan mereka memiliki kitab tersebut langsung original. Beli dari guru atau apa, maharin dari gurunya, seakan-akan dia ini ambil kitab dari sana dari sini. Padahal enggak, padahal sumber kitabnya PDF, hasil download di Google. Nah, oleh karena itu untuk menjaga hal demikian, saya takut. Takutnya kenapa? Begitu saya bacakan ini prediksi tahun ini, sumbernya dari kitab A, B, dan C, ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari situ. Mereka mendownload kitab gratisan, kemudian mereka menerjemahkan, dan mereka jual. Nah, yang saya takutkan seperti itu. Oleh karena itu, sumber kitab dan halaman berapa, itu tidak akan saya jelaskan. Yang jelas, ini adalah kitab, salah satu kitab karya ulama ahli hikmah. Kitab ini seumuran dengan kitab Al-Ajnas, seumuran dengan kitab Tufu Jawahariyah, seumuran dengan kitab Durotun Samaniyah, dan juga dengan kitab-kitab seperti Siru Samud, Siru Hanud, dan lain sebagainya. Intinya ini kitab seumuran dengan Sayyid Syekh Husain Falaki. Baik, kita sekarang bacakan ya. Ini saya tidak baca langsung, tapi saya sudah tandai halamannya, kemudian sudah saya terjemahkan. Nah, jadi saya membaca terjemahannya, tidak baca langsung dalam bahasa Arab gitu. Oke. Pada tahun ini, pada tahun ini akan terjadi banyak huru-hara di wilayah timur. Kemudian akan banyak gempa bumi bermunculan dari wilayah timur, dari wilayah barat. Jadi akan ada gempa-gempa bumi yang bermunculan dari wilayah barat ke timur. Gempanya dari wilayah barat ke timur itu bukan dalam artian gimana ya, tapi bukan dalam artian seperti itu, bukan. Tapi pertama-tama muncul gempa itu dari wilayah barat, mungkin negeri-negeri barat, hingga akhirnya ke Indonesia, hingga akhirnya ke wilayah-wilayah Arab Saudi. Jadi sumber gempanya itu dari barat ke timur. Gempa-gempa yang berasal dari barat semuanya berskala kecil dan tidak menimbulkan kerusakan yang besar. Tapi gempa-gempa yang datangnya dari wilayah timur, termasuk Indonesia, gempa-gempa yang datangnya dari wilayah timur akan menimbulkan beberapa kerusakan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Gempa-gempa yang datang pada tahun ini bermacam-macam. Ada yang getarannya kecil, getaran sedang, hingga getarannya besar. Jadi intinya tahun ini Indonesia terutama akan dilanda gempa-gempa. Akan dilanda banyak gempa seperti tahun kemarin. Negeri barat juga sama, dilanda banyak gempa, cuman intensitas dan kekuatan gempanya tidak sebesar di negeri-negeri timur. Negeri timur itu termasuk Indonesia di dalamnya. Kemudian akan banyak bermunculan ruwaibidoh. Ruwaibidoh ini adalah orang-orang bodoh, orang-orang tolol, mereka tidak paham apa-apa, tapi mereka mengurusi masalah orang banyak. Jadi akan muncul orang-orang yang tidak paham apapun, tapi mereka mengurusi masalah orang banyak. Seperti contohnya, orang-orang yang tidak paham agama, basicnya bukan agamawi apa, basicnya bukan religius, bukan orang agama, bukan pesantren juga basicnya, tapi tiba-tiba mereka menjadi menteri agama, tapi tiba-tiba mereka berceramah. Sebagian ada yang berceramah bahwasanya Nabi Muhammad itu dulunya sesat, ada itu seorang ustaz, ngakunya ustaz. Ada juga yang berceramah katanya, Nabi Muhammad itu mungkin jika di Arab ada pohon jambu mungkin akan mencuri. Itu juga sama, ngakunya ulama. Cuman basicnya mereka bukan dari orang-orang yang beragama. Maksudnya bukan orang-orang pesantren, bukan orang-orang yang ngaji ke kiai gitu. Tiba-tiba mereka dimunculkan sebagai figur orang-orang yang beragama atau sebagai figur seorang ulama. Banyaklah orang-orang yang senangnya mencaci maki dan lain sebagainya. Basicnya bukan
ulama basicnya bukan anak pesantren tapi tiba-tiba muncul sebagai ulama dan diikuti banyak orang. Itu termasuk salah satu di antara ruwaibidho, yaitu adalah orang-orang bodoh yang mengurusi masalah banyak. Orang ini bodoh, tolol, tapi mereka ini mengurusi urusan orang banyak. Mungkin banyaklah. Kita ambil contohnya beberapa orang-orang yang tidak kredibel, ya mereka diangkat tidak sesuai dengan ilmu mereka. Ada yang militer, basicnya militer, tapi diangkat menjadi menteri agama, banyaklah. Itu contohnya ruwaibidho, contoh ruwaibidho, dan itu akan banyak bermunculan di tahun 2020. Bukan hanya 1-2 orang. Kemudian akan ada muncul satu orang fasik dari wilayah timur dan dia ini membawa kerusakan yang besar. Kerusakan dimaksud bukan bencana alam tapi kerusakan akidah, kerusakan moral, kerusakan pemikiran bisa jadi. Karena konteksnya di dalam kitab ini fitnah disebutnya. Fitnah itu bencana, cobaan, godaan bisa jadi gitu. Jadi akan ada muncul seseorang dari wilayah timur yang membawa kerusakan. Kerusakan dalam segi manusiawi ya, bukan bencana atau apa gitu. Di tahun ini banyak bayi-bayi yang lahir dari hasil perzinahan. Dan di tahun ini juga kemaksiatan akan semakin mudah kita jumpai. Banyak orang-orang yang menjual dirinya, banyak orang-orang yang menjual dirinya untuk kebutuhan syahwat duniawi. Maksudnya orang-orang yang menjual dirinya untuk kebutuhan syahwat duniawi itu begini. Ada orang-orang yang ingin HP atau bukan ingin HP apa ya. Mereka ingin naik pangkat, dia menjual harga dirinya, menjilat atasannya, itu bisa jadi. Jadi akan banyak orang yang menjual harga dirinya, menjual dirinya untuk syahwat duniawi. Dan akan terjadi huru-hara di wilayah Syam, di mana akan berkecamuk perang di sana. Dan pada perang tersebut terbagi menjadi 3 orang. Ada kelompok orang yang dan pada perang tersebut akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang melihat, kelompok yang kedua orang-orang yang berperang, dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang berbicara. Jadi di wilayah Syam akan ada peperangan. Dan di peperangan ini akan ada 3 kelompok. Yang satu orang yang berperang, mujahidin. Yang kedua orang yang melihat temannya, menonton, tidak adil alih, tidak ikut minimal menyumbang, tidak ikut menyuarakan, hanya menonton saja. Ada kelompok yang berbicara. Berbicara ini mungkin mereka contohnya berbicara. Ini tidak dijelaskan baik dan buruk pembicaranya, tapi yang jelas konteksnya berbicara. Itu bisa jadi berbicara baik atau buruk, bisa jadi nyinyir, bisa jadi itu dia keyboard warrior, dia mensos sebarkan informasi tentang peperangan tersebut, bisa jadi. Perang ini terjadi di wilayah Syam. Wilayah Syam itu sekarang mungkin Palestina, Lebanon, Libya termasuk di dalamnya, Syria termasuk. Itu wilayah Syam. Dan kemudian pada tahun ini banyak orang-orang yang merasa kesusahan akibat daripada ulah pemimpin yang mereka pilih sendiri. Orang-orang ini kemudian menyadari bahwa pemimpin yang memimpin mereka adalah orang fasik dan zalim. Jadi akan banyak kesusahan di suatu kaum ini, tidak dijelaskan kaumnya di mana, cuma akan banyak orang-orang, akan banyak negeri-negeri yang mereka ini merasakan kesusahan akibat daripada pemimpin yang mereka pilih sendiri. Dan kemudian di tahun ini akan muncul beberapa wabah penyakit yang belum pernah muncul sebelumnya. Orang-orang ini beda lagi nih, ini sudah selesai paragraf pertama. Akan muncul wabah penyakit yang belum pernah muncul sebelumnya. Ini paragraf selanjutnya. Orang-orang di awal tahun akan merasakan sedikit kesusahan. Orang-orang di awal tahun akan merasakan kesusahan. Kemudian kesusahan mereka mulai hilang di pertengahan tahun dan akhirnya datang lagi di akhir tahun. Pada tahun ini juga akan muncul beberapa ahli agama yang awalnya
diam dan kini mereka bersuara. Jadi akan menuju ahli-ahli agama yang awalnya diam-diam saja, mereka sekarang bersuara. Kemudian jika bertanam dan bertani pada tahun ini, maka disarankan bertanamlah di pertengahan tahun. Akan ada nampak bintang kemukus dari arah timur, bintang berekor, bintang meteor. Akan ada nampak meteor yang jatuh di wilayah timur. Mungkin hujan meteor atau apa. Kemudian orang-orang yang berusaha penuh hari tahun ini, mereka akan mendapatkan hasil yang sedikit, sedangkan orang-orang yang tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah justru akan mendapat hasil yang banyak. Di tahun ini banyak orang-orang yang menikah dan banyak orang-orang yang menikah, namun banyak juga yang bercerai. Banyak daripada ternak-ternak kambing yang mati. Jadi akan banyak banyak daripada ternak-ternak kambing yang mati. Mungkin peternakannya akan banyak hewan ternak yang mati. Akan banyak hewan ternak yang mati. Banyak orang hewan ternak yang mati dan akan bermunculan wanita-wanita dengan pakaian namun serupa dengan telanjang. Jadi akan muncul banyak wanita ke publik, mereka memiliki busana, mereka memakai baju tapi seakan-akan tidak pakai baju. Dari tahun ini kesejahteraan akan keberkahan akan turun kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan pikirannya, dan dengan apapun yang bisa dia korbankan untuk agama Allah. Akan terjadi banyak bencana air di wilayah timur. Kebanyakan bencana air ini serupa daripada banjir, bisa jadi banjir bandang, bisa jadi tsunami, bencana air yang serupa dengan banjir. Akan banyak mayat bergelimpangan oleh sebab bencana yang bersifat air tersebut. Angin akan bertiup ke arah barat dan negeri-negeri timur akan diterjang angin yang besar. Banyak hewan-hewan melata yang bermunculan akibat daripada banyak hewan-hewan melata yang bermunculan akibat daripada ulah dan perbuatan manusia di muka bumi. Jadi tahun ini akan banyak hewan-hewan yang bermunculan. Hewan melata itu bukan hanya ular. Mungkin bisa jadi kelabang atau apa. Jadi mereka semua bermunculan dari perut bumi karena mereka ini mengetahui bahwa perbuatan manusia di atas bumi sudah sangat buruk sekali, sehingga mereka muncul sebagai bentuk peringatan. Karena banyak hewan-hewan melata keluar daripada perut bumi. Dan hendaknya di tahun ini memperbanyak memakan kurma serta saripati daripada kurma. Kemudian hendaknya mereka memakan makanan yang diolah sendiri dan tidak memakan makanan yang dibeli daripada orang lain. Jadi jangan, kalau mau makan makanan itu seperti McD, KFC itu, mending bikin sendiri lah. Itu saran daripada pembuat kita ini. Dan kemudian orang-orang di wilayah barat akan berbahagia dikarenakan mereka mendapatkan kesenangan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Tapi orang-orang di wilayah timur, mereka akan banyak mendapat kesusahan yang belum pernah mereka dapati sebelumnya. Dan di tahun ini hendaknya mendawamkan membaca Ismul Adom, bukan Asma Allah yang agung. Hendaknya mendawamkan membaca Asma Allah yang agung yang berbunyi Ya Latif dan Al Hayyu Al Qayyum. Jadi tahun ini perbanyak membaca dzikir Ya Latif dan Ya Hayyu Ya Qayyum. Jika Anda ingin melewati tahun ini dengan aman sentosa. Meskipun ada bencana, insya Allah selamat. Sarannya dari pembuat kitab ini, itu pun banyak zikir Ya Latif dan Ya Hayyu Ya Qayyum.
Dan kemudian di tahun ini adalah tahun ter dan kemudian di tahun ini adalah tahun-tahun yang baik untuk orang-orang yang sedang melaksanakan uzlah dan khulwah. Jadi untuk yang uzlah, untuk yang tirakat khulwat, ini adalah tahun yang baik. Di tahun ini orang-orang yang sebelumnya bermaksiat hendaknya mereka bertaubat dan meminta banyak permintaan yang baik dan diridhoi oleh Allah. Jadi harus orang yang sedang maksiat disarankan untuk taubat dan segera banyak berdoa mengenai doa-doa yang diridhoi oleh Allah. Dikarenakan pada tahun ini bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka niscaya mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan bagi orang yang tidak bersungguh-sungguh, mereka akan merugi. Kemudian di wilayah timur akan muncul bencana angin yang sifatnya angin. Bisa jadi badai pasir, bisa jadi angin puting beliung di wilayah timur. Timur ini feeling saya mungkin wilayah Arab, tapi Indonesia juga termasuk wilayah Arab lah utamanya. Dan hendaknya banyaklah bertobat daripada tahun ini, dikarenakan tahun ini akan banyak orang-orang yang Allah cabut nyawanya sementara mereka sedang asyik menikmati dunia. Banyak orang yang akan mati sementara mereka sedang asyik menikmati dunia. Baru beli mobil, baru beli rumah, baru beli barang mewah, baru beli jam tangan mahal, tiba-tiba mati. Jadi tahun ini akan banyak orang seperti itu. Oleh karena itu, agar menjaga diri kita tidak menjadi orang seperti itu, lebih baik jaga-jagalah, jangan terlalu senang dengan duniawi, jangan lupa dikirnya, soalnya jangan lupa. Kemudian berbahagialah bagi orang-orang yang mendawamkan ibadah zikir sebelum tahun ini, karena di tahun ini mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang-orang yang sudah sering tirakat, sudah sering wirid, sudah sering puasa, sudah sering berzikir sebelum tahun ini, mereka akan berbahagia, karena di tahun ini mereka akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Kemudian akan banyak muncul orang-orang fasik ke publik, ke umum. Jadi akan banyak pemunculan orang-orang fasik. Satu lagi, di tahun ini hendaknya para pembaca sekalian, maksudnya kita ya para pembaca sekalian, di tahun ini hendaknya para pembaca sekalian memperbanyak zikir dan mendekatkan diri kepada Allah, karena akan banyak bencana-bencana, baik bencana duniawi ataupun bencana fitnah ataupun bencana akidah ataupun bencana hati. Maka hendaklah mereka perbanyak zikir dan mengingat Allah agar terlindung daripada bencana tersebut. Jadi tahun ini akan banyak bencana-bencana yang sumbernya dari alam, dari hati manusia. Akan ada bencana yang sumbernya dari akidah, pemikiran. Mungkin tahun ini akan banyak orang-orang sesat bermunculan. Sesat secara akidah, secara pemikiran, dan sesat secara hatinya. Oleh karena itu, perbanyaklah berzikir di tahun ini. Itu saran daripada musyrik kita ini. Sudah saya baca, ini dari satu sumber kitabnya, mungkin ada sumber yang lain, Allah alam. Dan bila teman-teman menemukan kitab dengan sumber kitab-kitab falak yang membahas mengenai tahun ini, silakan informasikan kepada saya, insya Allah akan saya buatkan video. Ini saya hanya membahas dari satu kitab, mungkin masih banyak kitab yang lain yang belum saya bahas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.